Dukun dakwah Gus Miftah mengkonfirmasikan bahwa Rizky Billar dan Lesti Kejora tidak bisa berangkat haji 2022. Hal itu karena Rizky Billar terikat kontrak kerja dengan salah satu iklan pada pertengahan Juli mendatang. Selain itu, Gus Miftah mengatakan visa Rizky Billar dan Lesti Kejora belum keluar sehingga keduanya gagal berangkat haji. Demikian si Rizky Billar, tanggal 12 Juli ada syuting iklan. Gimana ya, apalagi isunya visa belum keluar, kata Gus Miftah. Kata Gus Miftah, Rizky Billar sebenarnya masih ragu untuk berangkat haji. Rizky Billar sudah telpon, tapi dia masih ragu. Kalau gue nggak fokus gimana dong, kira-kira seperti itu gambarannya, ujar Gus Miftah. Selain Rizky Billar dan Lesti Kejora, Deddy Corbuzier hingga Raffi Ahmad dikonfirmasi tidak pergi haji tahun ini. Gus Miftah mengklarifikasi Deddy Corbuzier sebenarnya sudah sejak awal tidak berkenan berangkat haji karena belum siap secara psikologis. Mas Deddy dan istri beliau dari awal memang tidak berkenan karena waktu itu masih sibuk dengan urusan pernikahan dan secara psikologis memang beliau belum siap, ujar Gus Miftah. Sementara Raffi Ahmad sibuk bekerja dan tidak bisa mereskul pekerjaan yang sudah terjadwal. Kemungkinan si Raffi nggak berangkat karena dia sudah WA saya, ucap Gus Miftah. Menurut Gus Miftah, ini merupakan takdir Allah bahwa para selebritis tersebut belum terpanggil melakukan ibadah haji tahun ini. Kadarullah, mereka punya kesibukan masing-masing, ya kita juga bisa memahami, ujar Gus Miftah. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment agar kalian terupdate informasi terbaru dari kanal YouTube ini.